Okey, yang putih ni, kawasan area yang putih ni nama dia adalah backdrop. Okey. So, untuk elakkan kita daripada putih je kan. So, untuk backdrop ni, kita boleh letak backdrop yang baru. Okey, pergi kat sini, choose backdrop from a library, click. Okey, sini kita boleh buat pilihan. Contoh dia, nak pilih yang ni, kita pilih yang ni dan klik OK. So, automatic backdrop dia akan bertukar. Dan kucing ni, kita boleh letakkan dia dekat atas tanah ni. Sebab sekejap lagi kita akan buat macam mana kucing ni akan bergerak ke kiri ataupun bergerak ke sebelah kanan. Okey. Lepas tu ni dah okey kan, backdrop dah ada. Okey, kita pergi semula pada area scripts. Okey. Untuk scratch, apa-apa hal pun, bila kita nak mulakan dia, okey, kita kena pergi pada event dulu. Kemudian yang ini kita klik masuk dalam ni, drag. Okay, next nak bagi kucing ni bergerak. Okay, so sekarang ni kita akan buat satu jenis pergerakan. Yang nama pergerakan tu adalah this one, glide. Okay, so kita ambil ini, kita drag kat sini. Okay, apa yang ditulis kat sini ni, negatif 25 untuk paksi X, negatif 107 untuk paksi Y. Okay, ini adalah kedudukan sprite ni di mana dia berada sekarang. Okay, katakan kita nak buat sprite ni bergerak ke sebelah kanan. So kita kena tukar pada paksi X. So paksi X ni kita boleh buat dia contoh 100. Okey, lepas tu kita nak tengok hasil dia macam mana, betul tak dia bergerak ke sebelah kanan. Kita boleh klik bendera warna hijau ni ataupun kita boleh klik juga bendera yang warna hijau ni. Mana-mana pun boleh. So cikgu klik ini. Okey, nampak dia dah bergerak ke sebelah kanan dengan cara glide. Okey. Dengan cara gliding. Okey, kalau kita nak dia bergerak perlahan sikit, kita boleh tukar ini. Okey, daripada 1 seconds kita can change it to 3 seconds. Okey, kita pergi dia belakang balik tempat asal. Okey, lepas tu kita boleh klik ni, try klik ini pula, tengok dia bergerak slow ke perlahan. Okey, nampak ya, ada pergerakan ke situ ke sebelah kanan tapi dengan lebih perlahan. Okey, semua orang boleh try buat selepas ni. Okey, itu je untuk hari kali ni. Thank you.